Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini bikin video apa bang? Di kesempatan ini saya bikin video nih, hasil zoom ya. Teman-teman yang mau beli Redmi Note 13 Pro, ini hasil zoomnya. Kalau ini langsung di satu kali zoom, dia tidak bisa ya 0,6. Kalau 0,6 dia kalau mau zoom mentoknya sampai 2 kali zoom. Kalau dari 1 kali zoom, teman-teman bisa lihat di channel saya. Kalau dari 1 kali zoom dia mentok sampai dengan 6 kali zoom. Tuh. Ini saya akan zoom. Jadi yang mau beli Redmi Note nih hasilnya ya. Tuh. 2 kali zoom, 4 kali zoom, 5 kali zoom, 6 kali zoom. Ini 6 kali zoomnya nih, mentok 6 kali ya. Posisi awal 1 kali zoom. Tuh. Kalau kita buka rekaman dari 1 kali zoom, dia mentoknya di 6 kali. Kalau teman-teman bukanya 0,6, mentoknya di 2 kali zoom. Tuh. Semoga teman-teman ngerti ya apa yang saya jelaskan ini ya. Jadi ada dua pilihan. Ini menggunakan 4K 30fps Redmi Note 13 Pro 5G. Ini hasilnya yang mau beli. Apa cocok buat konten bang? Kalau menurut saya kalau buat konten keluarga cocok. Untuk jalan-jalan juga cocok. Baterainya 5100 ya. Dan pengecasannya juga cepat. Tidak lama ya kalau ngecasnya. Kita tes zoom pohon kelapa tuh 6 kali pohon kelapanya begini nih. Kalau untuk foto jangan diragukan ya, apalagi teman-teman menggunakan yang 200 megapiksel. Wow, itu luar biasa hasilnya tuh. Saya senang banget kalau 200 megapikselnya hasilnya tajam. Saya juga pengguna iPhone 13. Berani bersaing dia ya dengan iPhone, hasilnya sama-sama bersih untuk hasilnya. Cuma kalau iPhone kan pikselnya dia lebih kecil, kalau 200 megapiksel ya sangat besar ya, sampai dengan 21 MB. Nih untuk rambutan yang dekat nih. Lombok, pohon lombok. Kalau yang dekat bagaimana bang zoomnya bang? Teman-teman nilai sendiri nih yang mau beli Redmi Note 13 Pro. Kalau menurut saya hasilnya bagus, saya senang dengan Redmi Note. Sebelum ini saya juga menggunakan A55, S23 FE, S23, S23 Plus, S23 Ultra. Teman-teman bisa cek aja di channel saya. iPhone 13. Hasil-hasilnya ya. Ini dari Redmi ya. Kalau menurut dari YouTube saya lihat yang bagus ini Redmi Note 13 Pro 5G ya. Hasilnya bagus. Harganya berapa bang? Harganya 4.500 ya. Untuk RAM-nya 12 512. Semoga videonya dapat bermanfaat, dapat membantu untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.